Sayang. Lihat nih, aku bawa fish and chips buat kamu. Kamu biasanya suka ini kan? Kenapa gitu? Kenapa gak mood makan apa-apa? Kan kamu biasanya suka banget kalau fish and chips gini. Loh, kok simpen aja? Nanti dingin loh, jadi gak enak. Kata mama. Oh shit. Kata mama kamu, kamu belum makan seharian loh. Ada apa sih sayang? Kamu juga aku ajakin terakhir nih keluar-keluar, kamu gak mau terus. What's wrong? Eh, gak apa-apa dong. It's normal thing kalau kamu jerawatan, gak apa-apa. You don't have to be insecure about it, sayang. Banyak apanya? Coba lihat. Coba mana sini-sini. Look at me. Look at me. Segitu gak banyak jerawat kok, sayang. Semua orang juga pernah jerawatan kan, sayang? Gak apa-apa juga. Nih, lihat aku. Aku juga banyak nih jerawatnya kan. Lihat tuh. Satu di sini, satu gede banget di sini. It's okay. Emang sakit? Yang mana aja yang sakit, sayang? Semuanya. Look. Kalau emang rasa sakitnya itu dan kamu jadi mood gak ngapa-ngapain cuma kayak cuma karena jerawat, ya aku bisa ngertiin, sayang. Cuma kalau sampai kamu udah gak berani keluar gitu beberapa hari dan aku setiap kali ajakin kamu, kamu nolak terus, katanya kamu takut dilihat orang, itu aku bingung. Kenapa kamu malu, sayang? Malu kenapanya coba? Look, orang-orang bakal ngerti kok. Gak bakal mereka judge kamu, pasti mereka juga gimana juga. Kalau memang ada yang bakal judge kamu, well, they're not even a good person in the first place. Gini deh, aku simpel aja ke kamu. Look, I know kamu gak bisa rasain, aku gak bisa rasain apa yang kamu lagi rasain. I'm not in your shoes, of course. And aku gak bisa rasain gitu. But that's the whole point ya. Tuh adik kamu udah nungguin tuh. Your sis, your mom udah nungguin. I'm not in your shoes gitu. Right? Mereka juga gak in your shoes. But that's the point. Orang lain gak bakal rasain apa yang kamu rasain. Orang lain gak bakal hadapin apa yang kamu hadapin. Orang lain kan punya gen sama metabolisme yang beda, Sam. Makin kamu nyalain diri sendiri, makin kamu jadi stres. Kamu bakal tambah lama sembuhnya. Gini deh, aku tanya ke kamu. Kapan terakhir kali kamu lihat orang yang jerawatnya gede banget selain aku sekarang? Udah lama kan? Malah hampir gak kepikiran kan? Nah, pikir lagi nih. Kapan terakhir kali kamu ingat hal paling memalukan yang pernah teman kamu lakuin di sekolah? Udah lama kan? Udah lama banget pasti. Kan? Mungkin satu minggu, dua minggu, satu bulan, mungkin satu tahun yang lalu. Tuh, kamu aja udah gak inget-inget. You see what I mean? Orang yang lakuin hal memalukan itu, mungkin setiap hari pikir tentang itu. Mungkin setiap beberapa bulan sekali atau beberapa hari sekali. Tapi you don't kan? Aslinya enggak. We don't think about it always. Kita gak selalu pikir tentang, oh ini harus, semua orang lagi ngejudge kamu. Enggak aku. It's okay. Ya? Yeah? Everything's gonna be okay. The only person yang lagi pikirin tentang kamu itu cuma kamu doang kalau kamu lagi insecure gitu. Ya? Yeah? Kamu cuma perlu terima diri sendiri kamu apa adanya, just like I do, just like everyone does.
Kamu gak bisa atur orang lain berpendapat apa, tapi kamu selalu bisa atur respon kamu kayak gimana. Jadi jangan pernah kamu ngatain diri sendiri ya. Jangan salahin diri sendiri. Kamu akhir-akhir ini juga nih makannya sembarangan gitu, tidurnya juga gak teratur. Aku tahu kamu juga pasti pusing ya karena kuliah. Kasih tau aku sayang, kalau misalnya pusing ya, nanti aku langsung bantu kok. Oke. I know. Pasti rasanya bingung ya. Bingung apa yang bisa kamu kendaliin. Tapi let me tell you something. Masih ada banyak banget yang kamu bisa kendaliin. Kamu kan selalu bisa atur gimana cara kamu tanggapin orang-orang yang negatif. Kamu bisa atur apa yang kamu makan sama apa. Kalau misalnya kamu sama bisa atur kapan kamu mau makan, kayak sekarang gak pengen makan, apa yang stop kamu buat makan teratur? I know it feels shitty to be judged, karena aku tahu kau rasanya. Tapi bisa jadi mereka ya kurang aja contoh di hidup. Mereka kurang belajar gitu cara bersimpati atau berempati dengan orang. Mereka malah terlalu fokus sama diri sendiri. That's okay. That's their life, bukan our life, okay? Look, baby. Look at me. Chin up. Tanpa kamu sadari, hidup kamu beruntung banget loh. Gotta support the family. Even though kadang mereka gak terlalu perhatiin banget, cuma mereka setidaknya mau berusaha gitu. You got friends yang benar-benar peduli sama kamu. You got me yang benar-benar sayang kamu apa adanya. Aku ngerasain sendiri hal itu dari kamu kok. Kamu selalu bisa berbuat baik. I know that. Tanpa kamu sadarin, tanpa kamu pikirin, kamu inisiatif langsung lakuin yang menurut kamu itu terbaik. Jangan pernah kamu ngerasa gak berharga karena itu jauh dari kenyataan kamu, ya. You mean a lot to me. Berharga banget kamu itu. Hey. Hey, baby. Shh, kau nangis? Shh, kamu kenapa? Aku salah ucap kah? Hey, baby, tell me, what's wrong? Kenapa, sayang? Kalau aku baik, kenapa kamu nangis begini, sayang? Terharu ya? Ya udah, sini, peluk aku. Udah sayang ya. It's okay. Kamu nangis dulu aja, aku di sini kok ya. Take your time. Gue gak bakalan kemana-mana kok. Ya. It's okay. It's okay. You've been good kok. Udah lebih tenang sayang. Mau aku ambilin minum? Jadi kamu tadi terharu ya? Kau nangisnya kenceng banget sayang. Terharu kenapa? Diku kamu malah bilang ku ada bisa yang sebaik aku sih. Enggak kok. That's the right thing to do. Emang seharusnya aku ngomong gitu sayang. Aku juga serius. Believe it or not, ada waktu dimana aku mikirnya kayak gitu. Even sometimes aku mikir kayak takut aja gitu one day kamu bakal capek sama aku. I don't know. Bukan aku bermaksud berpikir kayak gitu, but sometimes I'm just afraid to lose someone like you aja. Yang benar-benar berarti banget.
Emang aku bakal malu gitu kalau misalnya kamu lagi jerawatan gini. Kalau aku malu jalan sama kamu, ngapain dari hari-hari kemarin aku ajakin kamu coba? Baby, I want to go out with you. Aku mau jalan sama, keluar sama kamu bukan karena karena ya cuma mau show your looks ke orang-orang. I wanna go out with you because you're my baby. You're the one I love. Kamu yang aku bener-bener sayang banget. Ngerti kan? Aku tahu momen ini lagi gak mudah pasti. Bisa bikin kamu stres banget ya. Gara-gara semua urusan kuliah kamu itu. Itu wajar kok ya. Kalau kamu sibuk ini tambah ngerasa stres, itu malah aneh baru. Yeah. I'm here, okay? It's all gonna be alright, SM. Don't worry. Ini udah mulai siang. Kita udah perlu makan ya. Kasihan kamu ini. Yeah. I'm here anytime you need me, okay? Abis ini kita langsung jalan-jalan lagi ya. We'll take it slow, ya. Yeah? One step at a time. Senyamannya kamu. Oke? Okay? I love you, sayang. Yeah. I really do. Ayo ya, jalan. Kita makan dulu, ya. I love you.